أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، حضرات الدنيا والتي في الشر وخصوصا والتي في الشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله jumpa sekali lagi kita pada hari ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ingat, kita pada pertemuan-pertemuan yang lepas telah selesai membincangkan tentang tiga kekuatan asas sebuah institusi Islam, iaitu yang pertamanya ialah iman dan takwa, yang keduanya ialah fikrah fillah, yang ketiganya ialah kefahaman dan keselarasan. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga kekuatan asas ini tak mungkin dapat kita capai kecuali semua kita ini insya-Allah ada dua rasa yang cukup penting. Ada dua rasa yang cukup penting, iaitu yang pertamanya ialah rasa bertuhan, dan yang keduanya ialah rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita nak bincang salah satu daripada rasa tersebut. Yang pertamanya ialah rasa bertuhan. Kemudian insya-Allah kalau Allah izinkan, dua minggu lagi kita akan berbincang satu lagi, iaitu rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa bertuhan ini maksud saya ialah kita sentiasa merasakan bahawa kita ada Tuhan setiap saat. Dalam apa jua yang kita lakukan, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau apa pun berlaku kepada kita, maka perkara pertama yang kita ingat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita mendapat rahmat, mendapat apa ni nikmat, ataupun diuji dengan derita, tetapi kita bila jadi saja benda tu, maka dengan sendirinya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, maksud saya ni, bila rasa bertuhan ni, kita setiap saat dalam apa jua keadaan, kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita merasakan bahawa Allah nampak kita walaupun kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz-ustaz kita kata kalau benda macam tu macam ihsan lah kan, selain pada Islam, iman, ihsan lah. Jadi kita semua ini kalau nak ada kekuatan di institusi kita, maka kita kena ada rasa bertuhan itu, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ustaz-ustaz kita telah menceritakan kepada kita kan bagaimana seorang budak pengembala kambing, ya Saidina Umar datang nak beli kambing dia, dia tak mau pergi. Saidina Umar kata, tak apa tuan kamu tak nampak, tapi dia kata Allah nampak walaupun tuhan aku tak nampak. Jadi dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga gadis penjual susu, mak dia suruh campurkan susu dengan air. Dia kata tak boleh. Saidina Umar bin Khattab ketika itu Amirul Mukminin, dia kata Saidina Umar marah, tapi mak dia kata tak apa, Saidina Umar tak nampak. Tapi dia kata benar, Saidina Umar tak nampak, tetapi Allah nampak. Itu yang maksud saya ya. Begitu juga ustaz kita juga pernah menceritakan bahawa ada satu peristiwa Abu Hurairah, dia mengaji dengan Rasulullah SAW pada waktu subuh. Jadi Rasulullah kata, siapa yang mengucap dua kalimat syahadah, dia masuk syurga. Jadi sahabat-sahabat lain, sahabat-sahabat ini seperti biasa, dengan satu perkara yang baru daripada Rasulullah SAW, maka mereka keluar untuk memberitahu kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi Abu Hurairah pun menceritakanlah benda ini kepada satu sahabat, kepada satu sahabat, sehingga sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Tiba-tiba Sayyidina Umar tampar dia. Jadi apabila ditampar itu dia terkejut. Perkara yang pertama, dia tak nampak Umar, dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa dosa aku pada hari ini? Aku ingat pagi tadi aku mengaji dengan Rasulullah, kemudian aku keluar berdakwah menyampaikan apa yang Rasulullah sebutkan. Tapi kenapa kau kirim ke Umar untuk pukul aku?" Dia fikir-fikir, tak ada masalah. Tak ada dosa yang dilakukan pada hari itu. Maka dia pun ajak Umar pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila diceritakan, maka Rasulullah kata, "Umar pun betul, kamu pun betul, Abu Hurairah." Sebab apa? Abu Hurairah menyampaikan secara literal apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Manakala Sayyidina Umar, dia futuristik. Dia kata, "Kalaulah diberitahu kepada Umar kemudian, Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ucap satu kalimah syahadah, maka boleh masuk syurga, senang sangat. Takut mereka akan mengucap dua kalimah syahadah tetapi tidak melakukan perkara-perkara yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain." Jadi dia berbeza tanggapan itu, ya. Abu Hurairah mau menyampaikan dengan sebaik mungkin apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Tetapi Sayyidina Umar, dia interpret, dia melihat implikasi daripada kaedah penyampaian itu. Jadi, tapi yang kita nak sampaikan bahawa Abu Hurairah, dia tak pukul Sayyidina Umar balik. Dia ingat apa ni? Dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu cerita lama-lama. Mungkin ada orang kata, "Alah, itu cerita lama-lama. Rasulullah SAW ada pada ketika itu. Ya, iman mereka tentulah tinggi." Saya berpengalaman dengan beberapa orang dan juga mendengar cerita beberapa orang. Bagaimana rasa ketuhanan, rasa bertuhan mereka ini. Misalnya, ada seorang penjual kuih di Indonesia. Ini cerita betul, ya. Penjual kuih di Indonesia. Jadi ada satu conference. Salah satu daripada tugas peserta conference ialah untuk interview orang-orang miskin. Dia keluar interview orang miskin. Jadi jumpalah dengan penjual kuih ini yang miskin. Anak ada 3-4 orang. Jadi dia tanya orang miskin ini, apa ni, para penyelidik tadi tanyalah, "Makcik, apa masalah, makcik?" Yang makcik ni kata, "Masalah, apa maksud masalah?" Dia pun tak tahu. Maksud masalah pun dia tak tahu. Sebab saya tak pernah ada masalah. Tapi kami tengok, kata penyelidik, kami tengok, makcik ni miskin jual kuih saja. Dia kata, "Tak. Dan bagaimana makcik apa ni menanggung anak-anak sekolah?" Senang saja, dia kata. Bila keperluan yuran besok, anak minta yuran, malam itu saya minta dengan Allah. Dan pada esoknya kuih saya habis laku. Dan saya boleh gunakan duit itu untuk ini. Dan saya tak pernah ada masalah, sebab apa jua yang saya perlukan, saya minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak dia mengaji hebat-hebat. Dua orang mengaji di Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada ni universitas yang agak top lah dekat Indonesia. Dua lagi mengaji di ITB. Ini pun juga top ITB, ya, Institut Teknologi Bandung. Sama juga. Satu lagi mengaji di Universitas Indonesia. Hanya dengan menjual kuih. Jadi interesting, ya. Dia jual kuih, kita nampak dia susah, dia miskin, tapi dia rasa dia tak ada masalah apa pun. Sebab apa jua yang dia nak, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia ada rasa bertuhan kepada Allah. Dia tahu Allah Maha Pemberi, dan begitulah hidup dia itu senang lenang, walaupun orang nampak dia jual kuih saja. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ada ini cerita di Indonesia juga, ya. Dia ni sangat pemurah, seorang wanita yang sangat kaya raya, sangat pemurah. Dia bagi sedekah. Orang interview dia, dia kata, "Puan ini pemurah sangat ni, puan tak sayang ke kepada harta puan?" Dia kata, "Saya merasakan saya orang paling kedekut, dan saya merasakan bahawa saya adalah orang yang sangat cintakan kepada harta saya. Habis yang puan sedekah saya kepada orang," dia kata, "itu hanyalah saya pinjamkan kepada mereka, sebab Allah bagi tahu nanti di akhirat saya akan dapat balik harta itu dalam bentuk pahala atau dalam bentuk ganjaran dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya sangat kerkut. Saya tak mau terlepas harta saya. Jadi saya pinjamkan kepada orang-orang miskin, saya pinjamkan kepada sesiapa yang perlukan itu, supaya nanti di akhirat saya dapat balik.
saya dapat balik. Nah, jadi sebenarnya saya cukup sayang kepada harta. Tapi sayang dia kepada harta itu diinterpretasikan dengan rasa bertuhan yang sangat tinggi, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa ni dia berlaku begitulah. Itu mengira itu di Indonesia, Indonesia ni macam-macam. Di Malaysia tak ada kan contoh? Ada contoh. Ini dua orang pelajar kami ya di USM, pelajar kami di ISTEF. Yang seorang ni sebelum dia datang ke ISTEF, dia ni sangat berjaya. Dia mengaji di luar negara, dia, isteri dia juga seorang pensyarah dan berjayalah. Anak-anak dia yang mengaji di peringkat yang agak tinggi dan sebagainya. Dan dia datang buat PhD dengan kami. Kemudian dia beritahu suatu hari, dia kata, Prof, saya di ISTEF ni baru berjumpa dengan Tuhan. Saya pun terkejut, baru berjumpa dengan Tuhan. Sebelum ni tak berjumpa dengan Tuhan kah? Dia kata tak, sebab segala yang saya capai, kejayaan saya itu, saya merasakan bahawa itu usaha saya. Tidak ada campur tangan daripada Tuhan. Jadi yang memberi bekas ialah saya, usaha saya, bukan Tuhan. Tapi bila datang ke ISTEF, kami disedarkan dengan rasa bertuhan ini, maka sekarang saya baru tahu bahawa sebenarnya semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Tuhan. Jadi dia buat PhD. Dia buat PhD dengan jayanya hingga dia mendapat skala 1. Bukan senang nak dapat skala 1. Dan dia dapat menyiapkan PhD dia dalam masa yang cukup singkat. Kerana apa? Kerana bila ada rasa bertuhan, dia tahajudnya dia tak tinggal, sembahyang berjemaahnya dia tak tinggal, dan hingga akhirnya dia nak buat research pun, bila dia nak interview dengan orang besar-besar pun, ya biasanya susah nak cari appointment dengan orang besar. Biasanya susah nak cari orang appointment dengan orang besar ni. Tapi bagi dia senang aja. Dia telefon aja, kawan tu kata boleh datang besok. Bila datang besok, dia ni jadi interview dia untuk research dia siap dalam masa yang singkat. Dan dia menjadi orang yang berjaya, dan kalau saya sebut nama pun berkali kawan-kawan semua boleh kenal aku insyaAllah ya. Terutama orang yang terlibat dalam wakaf. Okey, seorang lagi. Ini juga agak menarik. Dia ni orang miskin dari Indonesia, pelajar miskin. Dia tak ada biaya apa-apa. Dia datang. Dia kerja di kampus, di kantin. Dia basuh pinggan dan sebagainya. Tapi buat PhD. Kemudian dia jual sakabah pula berjalan kaki dari satu rumah ke satu rumah sebab dia tak ada kenderaan apa-apa. Satu hari dia ada duit RM5 saja. RM5 je dia ada duit. Pada malam tu dia lapar, dia nak pergi belilah. Beli Maggi lah dengan RM5. Dia nak beli Maggi dengan hasrat. Dia boleh beli dua, esok satu, malam tu satu. Tiba-tiba dalam perjalanan, dekat dengan kedai tu, dia jumpa dengan orang miskin. Orang tu kata dia lapar, apa semua ni kan. So, macam mana? Ada dilema lah dia. Nak aku makan ke, nak bagi orang ni makan. Tapi, oleh kerana ada rasa bertuhan. Dia bagi dengan takdir, dengan tawakal kepada Allah, dia bagi. Sebab dia tahu, dia kata, kalau saya bagi RM5, Allah janji akan bagi 10 kebajikan yang lebih, dan akan dikali lagi dengan, akan bagi 7, kemudian akan dikali lagi dengan 10. Jadi 7 kelebihan nanti yang Allah akan bagikan. Dia bagi. Dengan niat, malam ni aku laparlah, aku tak apalah, aku reda. Kerana aku mahu patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia balik rumah, tiba-tiba, ada orang telefon. Orang telefon, assalamualaikum, jom kita makan. So kawan tu datang, ambil kat rumah dia, pergi makan. Lepas makan, hantar balik kat rumah dia. Kawan tu bagi duit dia, RM500. Ini zakat saya untuk awak. Terkejut dia. Dan cukup yakin jadi dia. Rasa bertuhan itu, makin rasa bertuhan kerana Allah dah ganti daripada RM5, dah jadi RM500. Ya? Ya, jadi begitulah, itu dalam kehidupan kita seharian, dalam kita bekerja pun begitulah ya. Perlu ada rasa bertuhan, kerana rasa bertuhan ini akan membawa kita kepada pelaksanaan suruhan Allah dan juga meninggalkan larangan Allah. Rasa bertuhan juga akan membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Rasa bertuhan juga akan menghalang kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Rasa bertuhan juga akan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan mendapat rahmah daripada Allah SWT dalam segala kerja kita. Rasa bertuhan yang lebih penting lagi ialah untuk mendapat redha Allah SWT.
Rasa bertuahan juga akan menjadikan segala usaha kita ini sebagai ibadah di sisi Allah. Yang kita takut ni yang kerja, yang kita kerja pukul 8 sampai pukul 4, pukul 5 ini, takut itu menjadi sia-sia kerana tak ada rasa bertuahan, maka dia menjadi sia-sia. Allah tidak nilai segala kerja kita setiap hari itu sebagai ibadah kepada Allah SWT. Itu yang kita takut ya. Rasa bertuahan juga tentunya akan membawa kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasa bertuahan juga membuatkan Allah tidak berlepas tangan dengan apa jua yang kita hadapi, sama ada kejayaan ataupun kegagalan. Malah kegagalan, kalau kita ada rasa bertuahan, kalau kita gagal dalam melakukan sesuatu daripada pandangan kita, ya, tapi kita tidak akan berputus asa kerana kita tahu itu adalah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tidak akan kecewa kerana kita tahu bahawa itu adalah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala dan tentu sekali ada hikmah di sebalik itu. Dan pendek kata dalam apa jua kerja yang kita lakukan, insya Allah bila ada rasa bertuahan itu, maka kita dapat menumbuhkan rasa pergantungan yang cukup kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala ikhlas, segala ikhlas hati, insya Allah. Jadi begitulah. Rasa bertuahan ini sangat penting kerana secara otomatis dia akan membuatkan kita boleh merealisasikan tiga kekuatan asas yang telah kita bincangkan sebelum daripada ini, insyaAllah. Dan dengan itu insyaAllah kita mengharapkan tidak akan berlaku kesalahan, tidak akan berlaku penyelewengan dalam pejabat kita, tidak akan berlaku apa-apa yang negatif dalam institusi kita, terutama dalam institusi agama. Dan dengan itu insyaAllah kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik, dengan cemerlang, dan pada masa yang sama selamat ya daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga insyaAllah Allah akan berikan jalan syurga nanti insyaAllah di akhirat. Sekian saja, terima kasih banyak untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.